Oke, jadi karena sebenarnya udah beli ini sebelum ada isu yang sekarang lagi perang itu ya meledak. Ini udah beli dan baru nyampainya sekarang-sekarang. Jadi bukan tidak ada niatan untuk mendukung apapun, cuman ya karena barangnya udah nyampe, nggak mungkin juga gue buang karena mubazir ya jatuhnya. Jadi mari kita habiskan saja di si apa namanya produk-produk yang ada di tiga drawer ini ya. Mari kita buka. Karena memang sebenarnya dari udah lama aku pengen sekali aja gitu dalam hidup pengen ngerasain namanya bukain advent calendar itu seperti apa. Mari kita buka ya. Tapi karena kamera saya tidak ada terlalu banyak, jadi kita dari sini aja kayak dibukain satu-satu, gak mungkin per drawer gitu ya, sorry. Jadi pasti box tadi nih, box ini dateng. Ini tuh sama juga sekalian ada diskon gitu, diskon tiket 10%. Cuman gak tahu ya akan beli lagi apa enggak kalau masih situasinya seperti ini. Terus sama dapet ini. Ya ini nih, Body Shop Sheet Mask yang vitamin C gratis. Cari ya door number one. Ada tidak ya di? Oh ada. Ada di laci nomor 2 yang ini. Kita buka ya. Door number one. Calendar, oke. Okay. Kita balikin lagi. Boxnya seperti ini, lucu ya. Oh ada ininya, ada di belakang kayak ada apa sih, personal message gitu. Kita buka ya, dapat apa ya? Mana sih bukanya? Kan dari bawah. Almond milk, sabunnya, shower cream, full size, yay! Si yang drawer number 2 ini cukup besar ya. Coba kita, mana sih? Oh ya ini aku pesan yang paling besar ya. Jadi kalau di rupiah itu sekitar 3 jutaan. Yang ini nih, ini kayak gini. Ada pesennya juga. Oh, bisa buat hadiah ini kalau mau ngadu. Wow, lucu banget. Berarti jangan dibuangin ininya. Oke. Okay. Apa isinya? Oh! Ini, apa? Face wash. Face wash fit vitamin C daily glow cleansing. Nah, oh, berarti satu ini, satu rangkaian sama ini. Terima kasih. Terus sekarang kita cari yang nomor 3. Dari number 3. Ah, ternyata dia ada di paling atas. Di sini. Susah yang bagian ada ininya nih, gambar-gambar ininya nih. Ya itu deh. Susah, berat coy. Oke, number 3. Aduh, takut. Kan ya. Terus ada juga ini, langsung kebuka. Ada kayak pesan-pesannya gitu. Apa ini? Oh, hand balm yang coconut. Tapi kayak buang-buang tempat banget ya, segede gini, isinya segini doang. Coba kita sniff dikit. Oke. Manis wanginya. Gue sebel nih kadang-kadang sama hand cream begini banget dah bikin apa namanya? Tuh, bikin tuh. Nggak mau nutup. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Hey. Terima kasih. Terus kita cari nomor 4. Ada di drawer nomor 3 yang sebelah sini. Susah ya. Drawer number 4. Oh berat ya. Oke, kotaknya seperti ini. Sama ada pesannya juga. Kita buka ya. Berat loh ini. Apa ini? What is this? Wow, apa ini? Oh toner. Baru tahu Body Shop punya toner. Wow, vitamin E moisturizing toner. Oke, okay, thank you so much. Okay, kita lanjut lagi door number 5. Kita ini dulu ya. Aduh, door number 5. Oh, dia di paling atas dan paling gede loh kotaknya, coy. Kayaknya ya. Tapi enteng. Ini shower lily. Oh, ada ini lagi tuh. Let me see. Kayaknya si shower lily. Yes, correct, shower lily. Kayak buat mandinya gitu loh. Shower lily, oke. Okay. Thank you. Hore tak. Door number 6. Apakah ini? Apakah ini wangi moringa dari Rwanda? Tahu kan negara Rwanda kalian? What is this? Body yogurt. Moringa. Dia konsentrasinya lebih ringan gak sih daripada... Susah banget. Daripada apa hand balm itu? Oh, wangi pengantin kalau gue nyebutnya. Thank you. Selanjutnya
Tuh, number 7. Ada di nomor berapakah dia? Oh, this one, this little cute guy. Did you know our pioneering global community fair trade program has been going strong since 1987? Okay, it's a little bit hard. Okay, kecil ya. Dan enteng juga. Ini pesannya tadi. Kita buka. Apa isinya? Oh, cleansing butter, chamomile. Belum pernah coba. Oh, okay. Kalau buat makeup kali ya. Thank you. Now move on to door number 8. Door number 8. Oh, okay. Paling atas. Besar juga loh ini. Panjang gitu. Thank you for being a change maker. Thank you. Ada pesannya juga. Lagi malas bacanya. Enteng juga ya, tapi gede banget kotaknya. Mohon maaf. Masih hand cream. Tuh kan? Oh, Rose British. British Rose. Okay. Wanginya. Okay, sangat mewah sekali ya. Thank you. Okay, door number 9. Di mana door number 9? Okay. Di drawer 2, tapi bagian sini. Oh, besar juga ya. Tapi enteng, shy. Apa ya isinya? Ada pesan lagi. Silakan dibaca. Baik. Kita buka. Ini bisa buat kado sih kotak-kotak ini, sumpah. Apa ini? Oh, sheet mask! Edelweiss! Thank you! Let's move on to door number 10. Ada, tapi susah diangkat nih ya. Kalau yang bagian satu. Si kecil, this cute little guy. And this message. Okay. Let's open. Mana muka ini? Oh. Kayaknya lip balm. Ah, lip butter! And mango! Thank you. Thank you. Now let's move on to door number 11. Cukup besar dan gemuk ya. Tapi, berat, Shay. Ini pesannya. Oh, belakangnya ada kayak gini. Jadi bisa dikadoin nih, lumayan nih. Kado. Kita buka apa ya? Gede loh ini. Another full size. Shampoo! Banana shampoo! Wow! Coba pengen nyium. Pisang banget baunya. Thank you. Let's move on to door number 12. Drawer number 2. Dia manjang gitu. Gak tahu isinya apa. Agak susah nih. Repot ya ternyata bikin advent calendar ini. Ada lagi pesannya. Tapi ini cukup enteng ya. Apa ya isinya? Kesel deh isinya. Kecil tapi kotak gede banget. Hah? Apa ini? Happy hand cream boost. Mandarin Emperor, apakah ini limited edition? Nah, gini kek kalau bikin hand cream tuh tutupnya begini. Oh, harus dibolongin dulu ya. Ya udah deh, nanti lagi dicobain, makasih. Okay, door number 13. Langsung aja ya, di sebelah sini. Ini juga manjang. Apakah dia berat? Oh, susah ya, Shay. Bisa nih. Number 13. Berat juga. Okay, nih, ada pesannya lagi. Silahkan dibaca sekalian latihan bahasa Inggris ya. Okay, door number 13. Agak berat dan tebal ya. Ini apa ini? Apa ini? Conditioner shea butter. Yay, thank you. Full size loh ini. And next, door number 14. Ada di mana ya? Okay, di bawah, di drawer number 3. Dia besar, ada ininya juga, ada pesannya, tapi enteng ya. Apakah ini? Okay. Vitamin E moisturizer. Sleeping mask. Okay, thank you. Next door number 15. Di atas. Dia kotak lebar besar gini ya. Bentar. Agak susah. Enteng sih, tapi kotaknya segede gini dan ada di belakangnya seperti ini. Silahkan. Oke, kita buka ya. Oke, what is this? Sabun batang. Wanginya. Wanginya summer banget ini. Ini sabunnya pink grapefruit. Oke.
Can't wait to try this. Thank you. Oh, face and body. Wow. Thank you. Next, doll number 16. Ada. Wah, kecil ya. Lip butternya kayaknya nih. Kecil seperti gini aja. Imut-imut. Terus ini ada bacaannya, silahkan untuk latihan bahasa Inggris. Hai, terima kasih. Baik, kita buka. Apa ini? Kayaknya bukan deh. Oh! Mini size masker. British Rose Fresh Plumping Mask. Oh, berarti juga boleh di ini ya. Thank you. Oh, Arai Nagasu. Oke, okay, thank you. Next, door number 17. Oh, jadi paling gede ya. Gede banget. Oh, kok berat. Nih, kayak gini. Oh, dia sama ada kayak gininya. To from. Wah, besar nih. Apa ya? Kita buka dari bawah deh. Apa ya? Oh, gede banget. Buset. Body lotion almond milk. Thank you. Gede banget ini. 200 ml. Wow. Let's move on to number 18. Oh, oke. Okay. Sedang ya ukurannya. Susah kalau di tengah-tengah. Enak, Shay. Seperti ini. Belakangnya seperti ini. Oke, okay, thank you. Kita buka, apa isinya? Enteng banget, sumpah. Hah? Apa ini? Lip Lipstick avocado, wow. Kok wanginya lebih melon ya? Thank you. Oh, number 19. Ooh, half to go. Number 19. Wow, it's big. I think it's the biggest one. Berat lagi. Ini seperti ini. Terus ini, ada di belakangnya, silakan yang mau belajar bahasa Inggris. Oke, okay, thank you. Kita buka ya. Apa ini? Shower Gel British Rose, wow. Thank you. Oh, number 20, wow. Oh, kecil ya, Shay, oke. Okay. This one, ya, segede gini. And this is the English version. Silakan dibaca, terima kasih. Baik, kita buka ya. Oke. Okay. Oke. Okay. What is this poison? Oh, another face mask. Himalayan charcoal. Wow. It's a big deal. Thank you. Let's move on to 21st. Oke. Okay. Oh, dia panjang banget nih. Tapi cukup enteng ya, seperti ini. And this is the English. Can you see that? Thank you. Oke. Okay. 21. Apa ya isinya? Apa ya? Another hand cream. Oke, okay, siapa? Tapi ya udah, kayak bungkusnya segini, isinya kayak gini, kayak. Oke. Okay. Next, door 22. Okay, di atas. Oke, okay, seperti ini, ada bahasa Inggrisnya langsung ya. Belakangnya kayak gini. Mari kita buka. Cukup enteng sih ya. Apa? Apa ini? Body scrub in avocado, wow. Magica. Wah, ini baru nih wangi avocado. Kalau yang tadi kayak lebih ke melon, yang tadi apa, lip balm. Next, door 23. Langsung aja di atas ini. Oh, gede tapi enteng ya. Seperti ini bahasa Inggrisnya. Belakangnya seperti ini. Baik, kita buka ya. Apa ini? Enteng. Another sheet mask. Oh, lah? Lagi? Wah, dapat dua. Terima kasih, thank you. Selanjutnya ke hari ke-24. So, number 24. Oh. Dia di drawer number 2 dan lumayan besar ya. Oh, berat lagi. Apa ini? Berat, coy. This is the English. And the belakangnya ada 2 form. Thank you. Let's open. Okay. Wow, body butter full size. Wow, oh my god. Ini kayaknya skincare sama body care setahun nih masa beli ini. Thank you so much. But not least, door number 25 di paling bawah. Tapi dia kecil ya, Shay. Tapi berat loh. Susah. Gak bisa. Woi. Eh, terus ya. Oke. Okay. Oh, dia berat loh, Shay. Oke. Okay. Turun. Oke. Okay. Nomor 25. Dan
kalau bulan Desember sudah jelas apa? Ya, oke. Okay. Kita buka yuk. Bisa. Hah? Oh, wow. Edelweiss Smoothing Day Cream. Wow, ini mahal loh. Wow. Wangi sangat earthy tone. Thank you so so much. Ayo kita lihat kita dapat apa aja dari Advent Calendar yang Body Shop yang 25 hari yang harganya sekitar 3 jutaan.